Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Putra Nusa AV. Kali ini akan running test untuk penjajalan. Coba yaitu TV yang sudah saya perbaiki, sudah jadi, akan saya tes gambarnya. TV-nya yaitu Digitec Lawas, yaitu Digitec Sumo zaman tahun 90-an berapa yang merajai ini ya. Ini akan menggunakan set top box Lubi. Perkabelannya kita pasang dulu. Ini untuk TV ini input untuk AV ada di belakang. Kita lihat belakang sana. Peteng. Oh, ini. Yang atas itu untuk video atau apa ini? Jacknya yang warna kuning. Kemudian TV-nya sudah saya tancapkan. Untuk jack antena, untuk set notebooknya, saya pasang dulu. Kemudian TV-nya saya nyalakan. Sambil menanti layarnya ada tampak tulisan. Digitec. Kemudian untuk set top box-nya. Sudah nampak ada tulisan. Gendu apa ya ceknya? Saya lihat lagi belakang. Oh, ini sudah AV apa belum ya? Oh iya, untuk pengaturan AV tombolnya ada di ini, di bawah. Ini GTV, saya coba pindah untuk channel lain. Nomor berikutnya IMTV dan Indosiar. Kemudian berikutnya SD sepak bola. Ini untuk mengeraskan volume. Di samping di TV ini juga digunakan untuk mengeraskan volume. Jawa Pos, Kompas TV. Ya, mungkin harus ada audit bahwa sistem penjualan itu memang ya prudent,
Artinya dia bisa menjawabkan. Sudah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memberikan like, jempol, komen, and subscribe-nya bagi yang belum.